kita hari ini bisa enchant semua pakaian kita, guys. Banyak banget keluar zombie-zombie di sini, guys, ya. Kemudian di sini ada project ini protection protection 3, mantap banget ya, guys, ya. Oh, ada musuh, itu musuhnya. Serang! Apa nih? Wah, guys. Ada apa itu? Ada hantu, guys. Petualang kita di Minecraft Survival Indonesia. Oke, guys, lihat, wah, kita lagi mining XP, teman-teman, ya, karena kita sudah punya farm XP di off air tadi. Kita sudah mining sangat banyak sekali, dan lihat, guys, ternyata di sini banyak banget, guys, ada zombie tuh. Wah, di sini tuh banyak banget, guys. Langsung kita dapat banyak XP di sini, teman-teman, ya. Oke, guys, lagi satu level lagi. Kita sudah di level 100, teman-teman. Oh my god. Mantap banget nih, teman-teman, ya. Sampai pagi, guys. Nih, sampai pagi, guys. Malaman dari kemarin nih kita sudah mining XP biar kita hari ini bisa enchant semua pakaian kita, guys. Banyak banget keluar zombie-zombie di sini, ya, guys, ya. Oh my god. Wah, level 100, guys. Mantap. Beberapa kali klik udah level 100, guys. Mantap, teman-teman, ya. Karena di XP farm ini banyak sekali monster yang datang, guys. Oh my god, tuh. Wih, banyak banget, guys, ya. Jadi gampang, kita sekarang udah mau level 101 nih. Oh my god, guys. Banyak banget kan zombinya datang, teman-teman. Banyak lah. Wih, ini nggak bisa habis, teman-teman. Oh my god. Untung kemarin kita bikin ini, jadi kita gampang ya nyari XP, guys, ya. Udah level 101, guys. Mantap. Padahal ini udah level 3, jadi agak lumayan banyak kita perlu XP. Oke, guys, kita sudah mantap. Wih, mending soy ke semua ya. Oh my god, guys, ada creeper, skeleton, zombie, banyak banget nih. Udah mau level 102, teman-teman. Oh, dan banyak looting juga ya, guys, ya. Wah, kalau ini senang nih kita farm XP, guys. Wih, banyak banget, teman-teman, ya. Kita makan dulu, guys. Wah, mantap nih. Wah, XP-nya terus jalan, guys. Mantap. XP terus jalan. Wah, ngeri juga nih farm XP kita, ya, guys, ya. Oke, teman-teman, karena levelnya kita sudah lumayan tinggi nih. Wah, jadi kecanduan, guys, kalau kayak gini. Seharian bisa kayak gini dari kemarin, ya, guys, ya. Waduh, Ipin mana ya sama Opa sama Codalang. Oh, kita bakal coba ini. Gak bisa habis, teman-teman, tapi ini banyak nih. Woi, saya diserang suka. Udah 103, guys. Berapa menit sudah 103? Woi, Opa! Huh? Kau udah dapat banyak XP? Udah, Upin. Gara-gara farm XP ini yang banyak banget ada mob. Opa jadi cepet naik level. Wah, mantap, Opa. Oke, guys. Gara-gara farm XP ini, nih, aku udah bagi bagus. Bagi apa nih? Bagi bow, mah. Mana Boy Pin? Wah, gak ada. Mana Ipin kasih aku bow? Gak ada, Ipin. Oke, guys, kita bakalan langsung turun, ya. Tinggal loncat aja dari sini ke air, ya. 1, 2, 3 Enchant. Wow, my god. Wih, lemes kaki aku, guys. Lemes. Oke, guys, kita udah level 103 gara-gara kita punya farm XP di sana, guys, ya. Itu bukan farm XP zombie saja, ya, melainkan banyak mob bisa di sana. Tadi kalian lihat, ya, ada creeper, skeleton, zombie. Wah, banyak pokoknya, guys, ya. Yaudah, guys, sekarang kita mau dikasih hadiah bow yang sudah di-enchant sama Ipin. Kita bakalan coba lihat, ya. Let's karena kita mau ke tempat yang sangat ngeri. Kemana namanya Ipin? Aku lupa, Ipin. Ke tempat ya, mana, Pak? Coba tulis Ipin. Wah, lupa namanya, guys. Bohong. Tempat yang sangat ngeri pokoknya. Di mana namanya Ipin? Waduh, jatuh saya, ya. Oke, guys, ini dia Ipin. Wah, dia lupa kayaknya namanya, ya. Apa nama tempatnya Ipin?
kau masih ingat? Ini panahnya yang bakalan dikasih guys. Wah, panah mantap nih, panah sakti guys. Wah, power 4, flame. Oh, flame itu api guys ya. Infinity, wah infinity. Kita cuma perlu satu arrow bisa buat seterusnya guys. Dan pershing shot. Kayaknya pershing itu bisa membunuh lebih dari satu guys ya. Coba kita bakalan coba ke ayam ini guys. Pershing shot. Wey, bukan itu pershing shot ya. Apalagi nih di sini. Ke tempat apa namanya Ipin? Aku lupa. Ini apa nih? Repair. Oh, kalau mau perbaikin sini ya. Gimana cara repair Ipin? Ini barang-barang makku udah mau banyak di repair nih. Oke, kita bakalan coba enchant dulu satu-satu mulai dari ini. Waduh, pakai ini. Oke. Pakai apa Ipin? Itu pakai apa nih? Pakai lapis lazuli. Wah, kita ambil lapis lazuli dulu, guys. Tadi lapis lazulinya tadi saya taruh di atas. Reset enchant. Oh, pakai reset enchant. Oke. Kita ambil dulu lapis lazuli. Kemudian kita bakalan di sini. Cara resetnya gimana, Ipin? Coba nih, kita bakalan reset dulu yang topi dulu, guys ya. Karena ini adalah protection 1. Oh, perlu diamond. Aku minta dong. Semua barang-barang kita masih ada di farm epic zombie. Wah, di sana tidak ada diamond, guys. Tidak diamond, Ipin? Nggak perlu. Caranya gimana? Ini kayaknya perlu diamond. Nggak bisa, Ipin? Nggak perlu. Oke, guys, kita bakal coba ini. Oh, mau guys. Oke guys, kita bakalan reset semua. Pertama, kita mau helm kita nih yang sangat mantap jiwa. Kita perlu lapis lazuli. Nah, protection 2. Oke guys, dia punya protection 2. Kemudian sepatu. Depth Strider Unbreaking Falling ya, Depth Strider guys ya. Kemudian di sini ada project. Woi. Ini projection protection 3 mantap banget ya guys ya. Dan baju ini ada protection 2 teman-teman ya. Oh, mantap banget guys. Nah, ini bisa ditambah lagi nanti ya. Ini kan baru punya satu ya teman-teman ya, baru punya satu efek. Kalau kita punya buku apa namanya, buku efek gitu kayak pokoknya guys ya. Kayak gini ada pelangi-pelanginya, itu bisa menambah lagi di sini guys. Apa namanya efek-efeknya kayak yang ini, power, flame, infinity, pushing. Wih, mantap ya guys ya. Kau udah punya buku Ipin? Kemarin kan kau dapat menjelajah. Bukan itu. Ini mah buku biasa. Buku enchant, punya nggak? Nggak punya ya? Wah, oh ini ada anvil guys. Ini untuk memperbaiki ya. Cara perbaikinya gimana ya? Waduh guys, di sini kita punya ini, tapi kita nggak punya buku enchant. Ada yang punya? Boleh pinjam? Nggak punya guys ya. Tapi mereka kayak punya guys. Soalnya kemarin menjelajah, pasti ada di perahu-perahu ya guys ya. Di perahu-perahu yang rusak tuh. Ada Ipin? Weh, Ipin selalu baik nih. Kasih dong, ya kan? Iyalah. Tuh kan punya dia. Pasti dia punya guys. Aku punya 2 guys. Aku minta ya. Efeknya apa aja nih? Efficiency 3 sama mending. Oh, ini buat di gini kayak bagus nih. Di Diamond Pickaxe coba ya. Diamond Pickaxe guys. Kita crafting dulu. Apa namanya? Enchant dulu Diamond Pickaxe. Efficiency 2, efficiency 1, efficiency 1. Oke, efficiency 2. Kemudian sekarang kita bakalan langsung kasih di buku ini guys. Tadi udah punya efficiency 2. Sekarang kita dapat kasih efek efficiency 3. Set. Mantap. Sekarang sudah di efficiency 3 dan kita kasih mending guys ya. Waduh. Nah, sekarang itu punya 2 efek, efficiency 3 dan mending. Mantap. Oke guys, kita bakalan coba bikin buku enchant ya guys ya. Ini buku biasa, kemudian kita kasih ini set. Nah, perlu level 14 aja ya teman-teman ya. Oh, jelek banget nih guys ya. Gila. Kita bakalan ambil buku lagi. Ipin, kau punya buku? Tak, punya buku kan? Minta. Mending buat kalau tuh mau hancur nanti kalau dapat XP langsung bener. Oke guys, tadi kita udah dikasih buku. Oh, banyak ya. Karena bikin buku gampang ya. Kemarin udah kita kasih lihat cara bikin buku guys ya. Hanya perlu kulit dan tebu ya teman-teman ya. Kita bakalan lanjut. Kita bikin dulu buku enchant yang ini. Father Feeling nih. Ya boleh lah ya. Kita bakalan coba lagi guys. Mumpung level kita masih 81 mantap ya. Sharpness 2, protection efficiency. Ada yang bagus nih guys ya. Coba lagi. Impaling sharpness efficiency. Gak ada yang bagus guys. Kita bakalan coba abisin XP kita ya. Nah, ini power 2 bagus nih kayaknya guys ya. Lanjut. Feeling 2 knockback. Oke, knockback boleh ya. Kemudian kita bakalan lanjut quick
charge, projectile protection. Oh, ini quick charge bagus nih kayaknya ya guys ya. Oh, ternyata jumlah gini mempengaruhi juga ya teman-teman ya. Jumlah level dan jumlah lapis lazuli. Ini power 2, power 2 sharpness. Coba ini aja guys ya. Sama power 2 juga tuh. Banyak kita punya buku encen ya guys ya. Coba kita ganti pakai sama power 2 sharpness efficiency. Oke, okay. Kita ganti lagi. Waduh, power 2 sharpness efficiency. Aduh, ya sudahlah. Efficiency 1 ya. Forcing 2, mantap. Feather Falling 2 dan efficiency 1. Oke, okay, forcing 2 guys ya. Oh my god, ini kita buang. Widih, banyak banget guys ya. Kita punya gini guys ya. Sharpness 2, feather falling, projectile protection. Oh, ya. Oke, okay, guys. Ini karena sudah banyak, kita bakalan bawa dulu ya, teman-teman. Ya. Oke, okay, guys, kita bakalan taruh dulu di mana namanya? Ini guys, enchant ini room nih guys ya. Kita taruh di bagian buku. Ini kita sudah banyak buku enchant. Apa nih? Enchant 1 look opsi 1. Mantap. Oke, okay, guys, kita bakalan taruh. Dan ini kita sudah crafting apa namanya? Enchant tadi baju kita. Oh, diamond sword kita belum. Nih diamond pickaxe sudah. Taruh sini, Pin. Buku-buku yang udah di-enchant nih boleh taruh sini ya. Biar mantap, teman-teman ya. Oke, okay, lanjut. Let's go. Oke guys, ini kita taruh sini dulu. Kita lagi suka enchant-enchant. Nih buat baju. Mana-mana Ipin buat baju. Woi, katanya buat baju guys. Apa nih? Bukan nih, protection 4 sama protection 4. Sama Ipin, digabung. Oke guys, kita bakalan coba gabung ya. Buat baju. Ya Ipin, buat baju Ipin. Oke lanjut, baju kita bakalan ditaruh sini. Kemudian caranya nih, ini kan tadi dibuat, dikasih sama Ipin ya. Protection 4, kita bakalan gabungin nih guys di bajunya guys. Set. Woi, mantap, jadinya punya protection 4 guys. Mantap. Protection 4. Jadinya berapa nih? Sama aja guys. Oh my god, jadi yang punya protection 4 guys ya. Oke, mantap. Tadi aku mau woi, apa nih? Apa nih? Woi, apa nih? Wah, guys. Ada apa itu? Ada hantu guys, ada hantu. Woi, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, dia ada hantu. Woi, apa nih? Menyesal kau ya, kena api kau ya. Api dari panah aku nih. Api dari panah aku nih. Oh my god teman-teman. Wah, mending kita tidur. Ipin, tidur Ipin. Tuh, apa tidur. Oh my god guys, aku masih belum selesai enchant nih. Kita bakalan tidur dulu teman-teman. Banyak hantu. Oh teman-teman, selamat pagi. Kita bakalan lanjut lagi ya. Kemarin kita senang nih bikin buku enchant teman-teman. Apakah buku enchantnya bisa ditambah? Wih, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita harus bikin satu-satu nih. Atau buku enchantnya bisa di... Tidak bisa ternyata ya. Oh ya, aku mau enchant pedang nih, belum. Kita enchant pedang dulu. Set unbreaking sharpness smite. Ini juga ya. Apalagi nih. Kapak-kapak. Unbreaking efficiency. Oke. Oke, lanjut. Kita bakalan bikin satu buku lagi. Quick change power. Kita quick change. Kita kumpulkan buku-buku enchant ya teman-teman ya. Efficiency, feather falling, oke. Mantap. Bikin yang mantap-mantap aja ya guys ya. Kita bakalan coba pasangkan quick change efficiency ini bagus nih. Efficiency 3, efficiency 2. Ke sini aja guys ya. Oke okay, guys, ini sudah. Kita bakalan kasih lagi satu di sini. Knockback ya guys ya. Betul-betul. Nice, mantap teman-teman. Mantap. Oke okay. Oke okay, guys, ini aja sudah mantap. Widih. Ini dia guys, kita punya banyak buku enchant ya. Nanti kalau bisa digunakan, bisa nih buat diganti sini guys ya. Ini kalau kita mau apa namanya, ini mau dihilangkan efeknya, bisa ditaruh di sini, nanti XP-nya balik ya guys ya. Dan ini weh, oh banyak banget guys. Waduh, kita bakalan ambil satu ya guys ya. Kemudian ini ada bow banyak banget, kita taruh juga. Nah, kemudian ini kita taruh, nanti kita pakai lagi. Oke teman-teman, ini aqua buat helm. Mana-mana Ipin. Wih, kenapa yang punya Ipin bagus-bagus terus ya guys ya? Oh, Aqua Infinity. Wih, buat di helm nih bagus nih guys ya. Bisa bernapas dalam air teman-teman. Mantap. Helm kita mana nih? Wih deh, ini dia. Ayo helm, kamu bakalan bisa bernapas di dalam air. Wih deh, mantap ya guys ya. Oke guys, bajunya kita kasih mending guys ya. Ay, siap. Ah, mantap nih. Mantap. Dan, celana kasih mending biar tidak cepat rusak ya guys ya. Dan ini juga. Ah, oke okay, guys. Ini
kayak kalau dapat frost nih bagus nih guys ya, di sepatu guys ya, bisa membekukan air teman-teman. Ini dia barang-barang kita sudah diencen, kita bakalan coba dulu teman-teman ya. Tadi kita punya helm yang bisa bernapas dalam air. Oke, kita bakalan coba makan dulu ya biar dia mending boy guys ya. Ini dia guys, kita coba di dalam air apakah bisa bertahan lebih lama dengan helm ini. Coba ya. Oh guys. Oh iya loh. Oh iya loh guys. Lumayan ini. Woi lumayan guys. Mantap. Bisa bertahan lebih lama ya. Coba nih. Oke. Oh lihat guys. Itu jantung-jantungnya agak sedikit. Mati guys. Ya, lumayan lama lah teman-teman daripada biasanya. Ini buat bernapas lebih lama. Mana Ipin? Wah Ipin selalu punya encen-encen yang bagus guys. Wah pasti dia begadang nih di sini nyari XP biar bisa mana-mana. Mana Ipin? Udah nih apa nih? Respiration. Oke, coba. Oh my god, ternyata Ipin punya banyak banget teman-temannya. Pasti dari tadi dia bikin buku ancient yang sangat mantap ya guys. Kita bakalan helm. Nah, set 7 apa nih? 7 XP guys ya. Woi, banyak nih. Mantap. Kan blok dalam air. Oh gitu katanya guys. Waduh, kita bakalan karena level kita masih 16. Nanti di off air kita bakalan cari XP lagi guys, biar banyak, dan kita bikin buku XP yang sangat banyak guys ya. Widih, kita bisa menyelam nih guys ke kedalaman laut banyak. Kita menyelam ke kedalaman laut guys. Coba aja mumpung level kita masih dikit. Ngeblok di sini guys. Widih. Jadi cepat kita guys dalam air guys. Jadi cepat kita berenangnya guys. Widih. Kita jadi berenangnya lebih cepat. Oh my god, langsung keluar air. Wih, mantap. Wah, keren juga nih hasil encen-encen kita, guys. Helmnya belum kepake kayaknya. Oh iya, belum kepake anjir. Waduh, kocak banget nih. Oke, guys. Ini. Kita coba lagi. Oh iya, guys. Tapi kita merasa lebih cepat dan kita bakalan coba menghancurkan ini, guys. Oh iya, guys, bisa normal ya. Wih, bisa normal guys. Bisa normal menghancurkan sesuatu. Lebih cepat di dalam air. Mungkin karena ini juga ada efeknya ya guys ya. Oke, apa nih? Ini surat trompet guys. Oke teman-teman, nih. Wih, surat trompet siapa tuh yang giniin trompet ya? Keren juga nih. Oke guys, kita siap ke tempat. Ke tempat apa namanya Ipin? Kau mau kemana tuh? Lupa saya namanya. Ada musuh. Mana musuh? Tak ada pun. Tak ada musuh. Tak ada lah. Ada di rumah. Oke guys, kita bakalan menyelamatkan rumah kita ya. Katanya di rumah udah ada musuh guys. Sekarang baju kita sama senjata kita udah kuat. Mantap nih, udah diencen ya kan. Tuh. Oke, oh itu. Oh ada musuh, itu musuhnya. Serang. Waduh, ada musuh di rumah kita guys. Kita harus menyerang musuh ini teman-teman. Ini. Set. Musuh kaya. Jangan serang rumahku. Serang Upin. Oke. Jangan serang rumahku lah. Jangan serang rumahku lah. Kau tidak ada apa-apanya. Oh, dia punya crossbow guys. Dia mengeluarkan ini. Ominous banner. Widih. Dia punya banner Ipin. Dia punya banner. Oh my god guys. Ternyata dia punya banner nih Ipin. Buat apa nih? Mungkin bisa buat pasukan kita Ipin. Pasukan kita. Ternyata di Minecraft sekarang ada yang menyerang. Wah Ipin udah pakai bannernya guys. Mantap. Wih taruh di sana. Widih. Ada lagi nih yang nyerang. Gak ada. Cuman 2 orang. Apa? Keluarin pasukannya lebih banyak. Karena kita sudah kuat teman-teman. Oke guys, video sampai di sini dulu. Kita masih level 16 padahal tadi level 103 guys. Dan kita bakalan coba ke farm XP lagi buat nyari XP teman-teman. Untuk kalian yang belum like video ini silahkan like di bawah. Subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.